Tiga-tiga lah. Aduh. Alhamdulillah. Enak. Apanya pun. Udah un. Apa tadi un? Nasi 3 bungkus. Ah, yo. Sama peyek 3 bungkus juga. Ah, sama ne. Yo, yo, yo. Ya, kan? Kami nunggu di rumah nih, we. Yo, yo. Oke. Okay. Mana yo? Selamat kita kan yo. Aman, Bos. Mat, kau tenang aja. Oke, Bos. Yo, yo, kita nunggu di rumah yo. Kan tenang kita dapat makan dari Rewi. Ya bos ya. Tahu sibuk kali. Ah, dah pulang ai santu ni. Rodia. Mari Rodia. Rodia. Sini dulu. Apa lah bang trek-trek manggil orang. Sini kau dulu. Apa meh? Dari mana kau? Tadi kami pulang kau enggak ada di rumah. Ya belanja lah bang, lucu kali. Dia bawa mata rumah. Belanja 3 jam yuk, cuman belanja 3 jam? Lapar. Nah, tuh kau tanya. Tidak ada urusan, yang lapar kau bukan aku. Bukan aku mak kau. Yo, sedih kali aku nengok kau nih yuk. Siap, bu gak mau ngakui kau anak. Rodia bu gak mau ngakui kau anak. Aduh, aku yang pening nengok kau nih yuk. Tidak peduli lah bos, mau ada yang ngakuin, mau ndak ada yang ngakuin, yang penting makan. Laper bos. Eh Rodia, ada yang apa yang bisa kau keluarin tuh Yoyo tuh? Sian lapar deh tuh. Apa yang mau dikeluarin? Nasi aja baru awak jerang, ikan baru siangin. Tuh sambal aja baru giling. Awak lagi mau nyuci ikan, abang dah teriak-teriak. Apa yang mau kasih makan? Aduh. Negatif yo. Ini yo, harapan kita salah satunya Rewel nih yo. Tapi kok Rewel ada juga yo. Entahlah yo. Nasib kalau yo memang lapar yo. Bang, gimana nih bang? Semenjak abang jadi panglima, awal-awal ikut repot bang. Capek kali lah di rumah nih bang. Mana ngurus ibu PKK, ibu pengajian. Cuma lah bang, sekali-sekali bang carilah pembantu untuk di rumah apa bang? Untuk bantu awak bang. Pembantu ya Rodia? Berapa ya kira-kira gaji pembantu tuh Rodia? Kalau cuma masak sama nyuci bang, 2 juta dah cukup tuh bang untuk pembantu bang. Mantap tuh Rodia. Gaji pembantu 2 juta. Gaji aku belum jelas Rodia. Tapi kan gaji kita sudah dipikirkan Kakang Prabu, Bos. Oh, maaf. Di baliknya kata-kataku. Memang betul kau bilang, yo. Siap udah mikirkan gaji kita. Tapi tak kapan-kapan deh ngasihnya, yo. Uma, gaji abang aja belum jelas. Jadi gajiku siapa yang bayar, Bang? Tenang, Mbak Rodia. Semuanya sudah dipikirkan sama Kakang Prabu. Jadi harap tenang. Aduh, memang dibaliknya lho, lagi. Kata-kataku. Kau ni yang iya, cakap-cakap lapar. Iya lapar. Aku nunggu masa kau tu yo. Aduh, yo. Aku lapar, aku capek. Rodia. Lama-lama yo. Lengok tingkah kau ni. Gak payah makan aku dah kenyang yo. Kemana lah Adinda Puspita Dewi ni? Biasanya jam segini dia lewat di sini. Ini kok belum nampak lagi dia? Kalau terus-terusan seperti ini, bisa mati saya menahan rindu. Sakit, sakit, sakit loh. Kenapa lah susah kali mendapatkan yang satu ini? Alahai, dia itu seperti jinak-jinak merpati. Kalau dibilang tidak mau, dia dekat-dekat. Tapi kalau dibilang mau, sudah berapa kali saya ditolak sama dia. Alahai. Tapi yang begini nih yang buat jiwa saya ini meronta-ronta untuk mendapatkannya. Kalau yang biasa-biasa saja, asal kita tembak langsung mau, itu sudah biasa. Tapi yang satu ini memang luar biasa. Ini adalah wanita yang benar-benar harus saya kejar cintanya. Ainun, I love you bertimbun-timbun. Alay. Bini siapa lagi engkau kurang? Hei, kamu sudah bebas? Sudahlah, Bu. Tapi bebas bersyarat, Bu. Alay, ada rupanya bebas bersyarat. Bersyarat apa rupanya? Tak payah, Bu. Cuma nasi sama peyek saja, Bu. Alay, ini namanya nyogok. Ini namanya menyuap. Mana ada, Bu? Engkau jangan asal nuduh. Aku cuma disuruhnya beli nasi sama peyek. Kalau soal suap, ya dia suap sendiri lah, Bu. Ya, itu betul, Bu. Alay, pening saya bicara sama kamu. Ainun, di mana kamu?
Mengapa sih abu tuh? Kenapa lah Pak Cik Abu nih? Hai, capek juga Rupa. Ainun mau kemana? Ainun mau belanja, Pak Cik. Kenapa? Hari ini anginnya beda. Anginnya bertiup sangat lembut. Hah? Angin apa yang lembut, Pak Cik Abu? Anginnya aja pun gak ada. Kamu tidak tahu. Semalam itu anginnya angin puting beliung, sangat kencang. Kalau hari ini anginnya tuh lembut sekali, menusuk sok ke dalam jiwa. Hah? Angin? Pak Cik Abu masuk angin ya? Alahai, bahkan metafora seringan ini saja kamu tidak tahu. Ya sudahlah, tadi kamu mau kemana? Ainun mau ke pajak Pak Cik Abu. Mau belanja. Ya sudahlah, saya pun mau belanja juga. Pak Cik Abu mau belanja apa? Belanja angin. Semua nih garo-garo panglima pedau lah. Ini nih pos nih. Banyak kan? Banyak pos. Wah ini pun banyak juga nih. Kampung sebelah nih pos. Iya eh? Sama banyak ya, ini pos nih, panglima. Ini. Wah panglima. Ini pos anak. Selamat kau kan yo. Selamat bos. Kan aku bilang yo, kalau rezeki itu nak kemana? Iya bos ya. Abis ini apa lagi tugas kuun? Kalau ku tengok kau nih, lihai kali kau dalam menjalankan tugas nih. Kau nih, ku angkat kau sebagai badan ketahanan konsumsi. Oh maun. Panglimo, baru ini ku dengar. Apa saja tugasnya itu? Pertanyaan yang bagus weh. Jadi weh, tugas kau nih, ini nih menyediakan konsumsi untuk kami. Jadi weh, di saat kami menjalankan program-program itu weh, kau menjadikan konsumsi weh. Itulah maka dibilang badan ketahanan konsumsi. Jadi kalau ada konsumsi, tahanlah badan kami untuk menjalankan program-program itu weh. Betul juga ya un. Pinter juga engkau. Panglimo. Terus sudah bisa dimakan belum, Bos? Yo. Aku nih, yo, sedang menjelaskan tugas-tugas rewe, yo. Kalau makan tuh, udah apa lagi? Tetap positif kita makan, yo. Ini dah ada. Tapi Panglimo, saya kan tetap rewe di kampung nih kan? Iya. Posisi rewe tetap Pak Rewe yang jabat. Makasih Panglimo. Ternyata jik sana juga. Itu dia. Betul. Bos. Ya. Jadi gini weh. Kalau seandainya kami tuh mengalami problem, saya tuh pribadi minta tolong sama Rewe untuk bisa bantu-bantu kamilah gitu. Yo. Ya weh kan? Yo. Jadi weh, untuk mempersingkat waktu karena kerjaan kami tuh banyak, makanlah kita dulu ya kan. Ya, yuk. Alhamdulillah. Pindah. Ini Panglimo. Mantap. Nasi sama peyek kan? Pintar kowe. Aduh. Pintar kowe. Nasi peyek. Yo. Makan yo. Panglimo. Nanti kalau kurang saya beli lagi. Iya. Makan yo habis yo. Iya, bos. Iya, bos. Hah? Si. Makan. Woi. Nasi sama peyek. Mana lauknya weh? Ini nasinya. Peyek lauknya. Pantas cepat betul dia beli ya. Sudah lah yuk, antam saja yuk. Iya bos, ya bos. Antam. Punyakan. Betul kan Panglimo? Makan peyek. Lainnya diminta, lainnya dibeli ayo. Enggak apa-apa lah, Bos. Ganjel, Bos. Amal ya. Macam mana tuh, yo? Siapa enggak mau ngakui kau anak? Rudi ya enggak mau ngakui kau anak.
apa-apa lagi, Kak. Negatif yo. Ini yo. Apa tadi? Harapannya sangat. Alay, ini namanya nyogok. Ini namanya mencuap. 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 Betul juga ya kau, Un. Pinter je ya, kalau gitu. Iya. Ya. Yo, aku nih sedang menjelas